Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini aku bakalan nge-review air diffuser. Ini dari mereknya Tupperware Ultrasonic Aroma Humidifier with color changing LED. Jadi ini tuh, nah di sebelah ininya bakal ada LED-nya kalau misalkan itu dinyalain. Nah, langsung aja dibuka. Nah, sebelumnya ini tuh udah aku coba sih. Dan ini isi-isinya, ini ada kabel, cuma kabel aja. Terus ada ini humidifiernya, ini kelihatan gitu mereknya, ini Tupperware. Nah, ini buat colokannya dan ini buat LED lampunya. Nah, jadi asapnya ngeluarin dari sini. Di bawahnya lagi ini ada buat filter kayaknya ini. Terus ini ada user manual dan aku pilihnya ini warna coklat tua ya. Di sini tuh. Terus ini desainnya desain kayu. Lihat, ini cantik banget ya. Terus di sebelah ini juga ada keterangan warna. Ada coklat tua, ada juga coklat muda. Aku kan pilih coklat tua, jadi ini warnanya sama kan. Nah, di sini ada keterangan ini. Beratnya 130 gram, adaptornya 5 volt. Kabelnya 1 meter, bukan kayaknya mah. Rate power kurang dari 3 watt. Kapasiti airnya 130 mili. Ini isinya humidifier, USB kabel, dan instruction manual. Dan aku juga beli ini oilnya. Dan ini oilnya juga dari Tupperware, Pure Essential Oil 12 2-in-1. Nah, isinya ini 12. Kalau aku buka ya. Nah, ini 12 kan. Terus di belakangnya juga ini ada keterangan wanginya apa, lavender, rose ocean, lemon, ya pokoknya kayak gitulah. Dan jadiin 1-in-12. Untuk harganya ini teman-teman dapetin 75.000 udah plus oilnya ini. Jadi kalau misalkan beli satu ini tuh sekitar 50.000-an. Tapi kan aku pengen yang sekaligus oilnya, jadi aku dapetin nih 75.000. Untuk dibukanya ini gampang sekali, tinggal putar aja kalian tuh kan. Ini udah ada. Lanjut, kalau misalkan ini diisinya kan sama air sekitar 130 ml. Langsung aja masukin. Aku mau masukin airnya dulu. Ya, yang penting jangan terlalu banyak gitu ya airnya. Sedang-sedang aja. Terus lanjut pakai oil ini. Ini kan oilnya udah habis gitu. Nih. Cuma berapa tetes ini udah habis, 3 tetes gitu kalau gak salah kemarin tuh. Udah langsung habis. Ini cuma berapa mili ya? Ada 3 mili kali ya. Pokoknya ini langsung habis. Dan sekarang aku mau pakein yang wanginya. Ini yang sandalwood, warnanya kayak gini. Ada tulisan di sini sandalwood. Langsung aja tetesin. Satu, dua, tiga. Tuh kan udah habis lagi. Emang ini tuh dikit banget gitu. Terus tinggal ditutup deh. Nah, ini. Oh iya guys, ini tuh cuma di tap aja gitu. Jadi nggak dipencet gitu. Di tap aja pasti itu udah keluar. Yuk sekarang langsung cobain aja. Masukin lubangnya ini. Nah, ini bisa pakai kepala chargeran atau bisa kalian pakai power bank atau laptop lah, terserah kalian, pokoknya yang jodohannya ini weh. Terus tinggal ini di tap aja. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini kan. Tuh lihat warna LED-nya berubah-ubah kan. Bagus banget loh. Ini cocok buat kalian yang pecinta wangian, terus gak mau beli terus wangi-wangian yang disemprot. Kalian cocok beli ini deh, humidifier. Dan wanginya ini tuh kerasa, aduh, wangi banget, pokoknya sesuai dengan namanya, sandalwood. Nah, gini kan. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk linknya udah aku taruh ya di deskripsi. Udah deh, gitu aja. Baterai kameraku udah merah nih. Ya udah, jangan lupa di like dulu video aku, udah gitu subscribe dan share ke seluruh teman-teman kalian.
Nantikan videoku selanjutnya. Bye.